Kitab Mazmur pasal 49 Kesia-siaan harta benda Dengarkanlah hai semua orang yang tinggi maupun yang rendah yang kaya maupun yang miskin semua orang di seluruh dunia dengarkanlah perkataanku karena perkataanku bijaksana dan penuh arti Dengan nyanyian yang diiringi kecapi Aku akan memberi jawaban untuk salah satu masalah hidup yang paling membingungkan. Kita tidak usah takut apabila masa kesukaran datang sekalipun musuh mengepung kita. Mereka mengandalkan kekayaan mereka dan menyombongkan diri atas harta benda mereka. Namun, tidak seorang pun dari mereka, walau sekaya seorang raja, dapat menebus saudaranya dari hukuman dosa karena pengampunan Allah tidak diberikan dengan cara demikian. Jiwa manusia terlalu berharga untuk diselamatkan oleh sekedar harta dunia. Seluruh harta benda yang ada di dunia ini tidak cukup untuk menyelamatkan barang satu jiwa pun untuk mencegahnya masuk ke neraka. Orang kaya, orang sombong, orang pandai, mereka semua harus mati seperti orang lain. Mereka tidak lebih berkuasa atas hidup ini daripada orang yang bodoh dan dungu. Mereka harus meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Mereka menandai tanah milik mereka dengan nama mereka sendiri, seolah-olah mereka dapat memilikinya untuk selama-lamanya dan dapat terus-menerus hidup di atasnya. Tetapi manusia, dengan segala kemegahannya, harus mati, sama halnya dengan hewan. Demikianlah kebodohan orang-orang itu, walaupun mereka akan disebut orang yang sangat bijaksana setelah mereka mati. Kematian menggiring segenap umat manusia ke alam maut, dan keesokan harinya orang jahat akan menjadi hamba orang baik. Karena pada waktu mereka mati, kuasa kekayaan mereka akan lenyap; mereka tidak dapat membawa kekayaan itu. Tetapi Allah akan menebus jiwaku dari kuasa maut, karena Ia akan menerima aku. Janganlah takut dan putus asa apabila orang-orang jahat menjadi kaya dan mendirikan rumah yang indah dan mewah, karena apabila mereka mati, mereka tidak dapat membawa apa-apa. Kemuliaan mereka tidak akan mengikuti mereka, walaupun orang menganggap dirinya bahagia sepanjang hidupnya. Dunia memang mendewakan keberhasilan, namun akhirnya ia mati juga seperti orang lain dan masuk ke dalam kegelapan yang kekal karena manusia dengan segala kemegahannya harus mati, sama halnya dengan hewan.